Ibu-ibu, bapak-bapak, persoalannya di sini. Kenapa pilihan raya kali ini begitu sukar bagi Perdana Menteri kita? Siapa Perdana Menteri kita? Najib. Satu Malaysia, satu Mongolia. Ah, ini Perdana Menteri satu Mongolia. Kenapa beliau begitu sukar? Payah nak tetap tarik pilihan raya. Kenapa? Jawapannya enteng, gampang wey. Yaitu beliau nampak momentum kebangkitan rakyat yang begitu kuat. Melayu, Cina, India, seluruhnya teman-teman bangkit, termasuk orang asal Iban dan Kadazan. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Oleh yang demikian, ini satu pukulan, tamparan hebat kepada Najib. Pada masa yang sama, seperti apa yang dinyatakan oleh saudara Bob, pada dua tanggal 25 Seraweh, tanggal 25 hari bulan yang lepas, kita telah mengumumkan, Pakatan Rakyat mengumumkan manifesto bersama di Shah Alam sebelum parlimen dibubarkan. Ini satu kejutan, ini satu sejarah yang tidak pernah berlaku di dalam negara kita, di mana PAS, DAP, PKR duduk, bukan saja duduk bersama, bareng-bareng kita dapat bentangkan satu manifesto bersama buat kali yang pertama. Ini petanda awal kita sudah bersiap sedia untuk tumbangkan Barisan Nasional. Boleh atau boleh? Pada tahun 2008, waktu itu saya masih ingat, walaupun Barisan Nasional hilang di negeri, tapi ketika itu PAS dan PKR punya manifesto bersama, tapi DAP punya manifesto DAP. Kita tidak bersama dalam manifesto bersama, tidak. Maknanya dalam sejarah kita sejak merdeka tekan saiki, barulah kali ini, ini kali kita punya manifesto bersama dan sudah menawarkan berbagai tawaran. Saya tak perlu sebut semua itu, tuan-tuan dah maklum tentang perkara itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang rakyat punya masa yang cukup untuk nilai, untuk timbang. Segindi kita arak nyokong kali ini. Ada tuku singiki, ada tuku singiki. Eh, kalau B, anggap pian orang ada tuku amno, tuku amno, tuku Barisan. Opo lah. Tapi saiki wes lain dong. Kita punya pilihan. Dulu kita ndak tanda Barisan Nasional. Ndak tanda Barisan Nasional. Betul? Kali ini kita ada pilihan yang lain, yaitu Pakatan Harapan Rakyat. Pakatan Rakyat. Ha, ini untungnya rakyat dapat pilihan kali ini. Dan di sini saya dengan nyatakan juga, dalam kesibukan sekarang saya mengatur program tiap-tiap malam. Malam tadi dua ceramah. Dua minggu yang lalu saya berada di Terengganu. Pusing seluruh Malaysia. Tujuan apa? Musafir sini, musafir sana. Ha, ini kena jamak dan kasau. Ha, kalau orang saya apa ya? Ha, musafir. Kenapa? Saya nak sampaikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sampaikan maklumat apa? Maklumat tentang pencapaian Pakatan Rakyat. Maklumat tentang kenapa kali ini penting untuk rakyat bangun berubah. Bangun tolak Barisan Nasional. Ha, ini mesej yang saya nak sampaikan. Nanti saya akan kupas bagaimana kali ini kepentingannya.